Okay, hari ni kita masuk ke kelas kita 26 hari bulan. Okay, kelas 2.5, 3.5, insyaAllah 3.5 kita berhenti. Sebelum ni 3.5 tu kita sampai ke semua. Okay, hari ni kita masuk muka surat 53. Okay, surat 52 tu kita skip dulu sekejap. Kita buat 53 dulu. Okay, 53. Okay, tajuknya apa 53? Tajuknya? Ada tajuk tak? Ada. Cantik. Apa tajuk dia? 53. Cantik selama 53. Cantiknya berarti. Okey, tajuk kecilnya cantiknya merpati. Apa itu merpati? Nah, siapa tahu merpati itu apa? Pati. Hah? Pati. Pati. Merpati itu apa? Sejenis apa? Merpati itu sejenis apa? Burung. Ah. Pernah tengok tak merpati kat mana? Tak. Burung pati. Ah, kat sekolah kita tu burung apa? Kat sekolah kita. Burung gagak. Gagak. Kenapa? Anjing. Ah, okey. Merpati ni warna warna apa? Merpati dia banyak warna. Warna hitam ada, warna ada. Macam burung kakak tu. Kalau warna putih dia warna putih. Bukan dia campur kakak tu warna hijau, warna kuning. Dia satuan ayah banyak warna tak seekor burung kan. Kalau putih putih, kalau ada kelabu kelabu ada putih putih sikit. Kakak tu. Tak, okey. Biasa awak nampak okey. Kalau kat luar negara awak pernah tengok, kalau pernah tengok tak? Pernah ke luar negara? Pernah. Tak pernah. Kat luar negara je, kat kita pun banyak merpati. Awak pergi kat tengah bandar, jadi kalau macam luar negara kat sekian tempat kat tengah bandar, awak akan tengok banyak merpati. Dia orang akan berumah kat merpati. Cantik pun merpati cantik. Wah, kalau putih-putih cantik, bersih je. Okay. Yang terakhir, merpati. Apa yang kita nak kena buat? Okay, jelaskan maklumat. Okay, jelaskan maklumat tentang ini kita panggil apa? Ada nama ni? Ada nama. Kita panggil petikan jenis dialog. Petikan jenis percakapan dialog. Okey, gambar ya. Tu burung merpati. Gambar dalam gambar dalam buku awal lah. Burung merpati. Yang lagi cikgu tu nak cari dekat Google, cikgu tak, cikgu tunjuk gambar merpati yang sebenar lah. Okey. Okey, kau nak baca? Saya nak baca cikgu. Saya. Sofia. Okay, Sofia baca. Okay, Sofia. Saya. Sofia. Okay, Sofia baca. Sofia kuat ni suara awak. Okay, baca. Okay, baca. Burung merpati makan apa ini? Jelen. Sekali lagi kuat sekali. Burung merpati makan apa ini? Jelen. Helen. Helen, okey. Okey. Seterusnya. Okey, orang yang kedua. Ayah. Okey, baca. Okey, saya. Okey, baca. Okey. Tak dengar pun. Baca ke tak? Belum lagi? Siapa yang nak baca? Siapa tu baca? Tadi yang cik dengar orang pertama sebut saya. Ha, dia baca. Okey. Kita gosok.
sambung. Tak apa, tak payah isi lagi. Belum isi lagi. Okey. Lepas tu. Ha. Adakah sambung-sambung? Adakah? Mana orang baca tadi? Adakah burung? Adakah burung berpati? Siapa sebenarnya yang baca ni? Siapa yang baca ni? Doraemi Muhammad. Siapa? 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 Okay. Lagi baca. Adakah? Siapa? Tadi. Tadi siapa yang baca tadi? Siapa yang baca tadi? Dafira. Dafira tadi baca. Dafira. Zafira baca yang pertama kan? Dafira. Okey, ha, sambung. Adakah? Merpati. Kaping gantu kan ada gambar G-A-N-D-O. Ada buku kan? Kat depan mata ada buku kan? Tak apa, kau tak nampak kat slide ni. Tengoklah kat buku. Sama je. Cikgu masukkan dalam slide je. Cuma kita. Eh, senyap dah. Cepatlah baca. Cikgu tak dengar suara Dafira, memanglah kena senyap. Hah? Eh. Dafira ke yang baca? Ha, Dafira yang baca. Dafira sama, tak apa, tak apa. Dafira siapa? Kita kan belajar. Salah tak apa, belajar. Ha, salah tak apa. Cikgu tegur, kawan dengar. Kawan pun boleh tolong tegur. Okey, cepat, tak apa, tak apa. Okay. Okay. Apa? Eja-eja. Chan. C-A-N. Chan. Cantik, cantik. Adakah burung merpati cantik? Justin. Okey. Apa? Cuba sebut dulu, tak berbalahan dulu. Berpati juga boleh Okey. Ah, okey, tak apa. Okey, kita baru masuk ayat yang ke berapa tu? 1 2 3 4. Okey, kita baru masuk ayat yang keempat. Okey. Siapa nak baca ayat yang keempat? Saya, Zafira. Tadi siapa saya, baca tadi? Saya, Zafira. Tadi Dafira yang baca. Tadi Dafira yang baca. Saya, Umar. Okey. Ada nak lelaki pula baca? Okey. Okey, Umar dulu. Okey, Umar dulu baca. Pada pendapat saya, burung merpati. Okey, ya. Pada pendapat saya, burung merpati tak ada jawapan lagi kan? Okey, ah, siapa boleh tahu? Siapa boleh beri jawapan sebenarnya? Tahu tak? Tahu.
tahu. Okey, sekejap lagi kita isi ya, apa jawapan dia. Okey, kita isi dulu ya ni. Okey, yang atas dulu isi. Okay. Burung merpati makan apa, Helen? Okey, burung merpati makan. Okey, awak tengok gambar. Gambar tu makan apa gambar tu? Gandum. Okey, makan gandum. Betul tak makan gandum? Kita tengok. Okey, bagus. Awak tengok dalam gambar tu kan ada gandum. Okey, burung merpati makan gandum. Okey, nah, itu dia jawapan dia. Cikgu, kenapa ada garis panjang? Tak apa, okey, tulis selepas makanan, selepas makan tu gandum, tak apa. Okey. Okey, itu dia beri tempat kosong banyak tu kalau jawapan tu panjang kan. Ada ataupun ada orang tu sangat besar. Tak buat kan, tahu kan, tak apa. Tulis. Bagi tanya, ayat dia pendek je. Burung merpati makan apa? Okey. Kecuali lah kalau ada lagi ayat dia. Okay. Burung merpati makan gandum. Kalau kata tempat kosong je, dia beri tempat kosong je. Jadi kena buat macam mana? Kalau dia beri, burung merpati makan apa, Helen? Lepas tu tempat kosong. Nak jawab apa? Kalau dia tak beri pun ayat burung merpati makan apa, nak jawab macam mana? Ha, ambil sisipan. Macam mana ambil sisipan? Cikgu dah ajar ambil sisipan. Macam mana? Burung merpati makan gandum. Ah, tu betul. Kalau kata tak ada jawapan yang dah diberikan tu, kau nampak ayat tu ayat, hanya ayat tanya je. Lepas tu, apa nak buat? Ambil sisipan. Jangan masukkan perkataan gandum sahaja. Bukan tak boleh markah. Dapat markah. Tapi daripada dua dapat... Berapa? Daripada dua markah dapat berapa je kalau tak jawab sisipan? Dapat satu markah sahaja. Jadi bila tak ada sisipan, jawab perkataan sahaja betul gandum. Tapi awak tak letak sisipan. Jadi tak tepatlah. Kurang tepat. Tak maksudnya markah tu kurang sikit. Okey, yang seterusnya. Adakah burung merpati cantik, Justin? Okey. Apa jawab? Pada pendapat saya, burung merpati apa? Ha, ayat tu apa? Burung merpati apa perkataan selepas merpati tu? Selepas perkataan merpati tu apa perkataan dia? Ni selepas merpati ni, perkataan apa? Selepas ni. Cantik. Cantik. Kenapa ambil perkataan tu? Pada pendapat tu. Burung merpati cantik. Cantik. Bila pendapat kerana. Kena ada. Eh, bila pendapat kerana tu kena ada. Okay, pada pendapat saya, burung merpati cantik. Ha, cantik tu kena ada. Jangan pada pendapat saya, burung merpati kerana. Ha, salah tu kan? Sebab apa nak kena tahu? Okay, pada pendapat saya, burung merpati cantik kerana bulunya lembut dan warnanya menarik. Kalau awak nak burung merpati, sekejap lagi cikgu tunjuk cikgu cari gambar burung merpati awak tengok. Ataupun cikgu kalau dapat tayang video, cikgu cari. Okay, kerana bulunya lembut dan warnanya menarik. Okay, Salih. Okay, cikgu baca sekali lagi lengkap dari atas. Burung merpati makan apa, Helen? Lepas apa tu koma, nanti cikgu betul. Burung merpati makan gandum. Adakah burung merpati cantik, Justin? Pada pendapat saya, burung merpati cantik kerana bulunya lembut dan warnanya menarik. Ha, tu kalau awak tulis jawapan macam tu, awak boleh dapat markah yang tinggi. Ha, pendapat ni biasanya markah dia kalau tahap 2, markah dia pendapat 3 markah. Markah yang banyak, 3. Paling banyak dalam soalan. Dalam soalan tu, pendapatlah paling banyak markah 3. Okey, dah siap? Belum. Tak boleh, Mas Ali. Saya tak muat. Dah. Saya jaga tulisan tu. Tulisan mesti kena kemas. Saya tak muat. Tak muat? Eh?
Rasanya tak muat ke? Tak apa kan, dekat bawah garisan tu kan, awak padamkan yang noktah yang diberikan dalam buku tu. Potong tu, noktah tu, sambung kat bawah. Jangan tak buang noktah yang dia berikan tu. Kalau tak buang, bermaksud ada dua noktah dalam satu ayat tu. Kan burung merpati ada beri ruang 40 pendek kan. Lepas tu ada kat bawah panjang, lepas tu letak noktah. Okay, noktah tu potong, buang. Kalau nak sambung di bawah. Kalau muat tak apa, kalau tak muat, buang dulu noktah yang kat tepi tu, sambung kat bawah, baru letak noktah. Kalau pisang kecil dah, kecilnya. Dah ya? Belum. Okey. Cikgu dah siap. Dah siap semua ya? Sekarang ni ada berapa orang dalam kelas? Dah siap. Dah siap eh? Ada berapa orang dalam kelas? 14. Okey, 14. 14 tu sekali dengan cikgu ke 14 tu tak sekali dengan cikgu? 14 je. Ada yang baru masuk tak apa. Sekejap lagi cikgu tengok. Okey, dah ya? Semua orang. Okey, semua dah? Okey, dah. Tapi yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ya. Okey. Seterusnya, okay, siapa nak baca? Saya. Semua ada mic. Saya. Okay, Sofia, kita buat macam ni. Siapa yang dah baca, beri peluang pada orang lain dulu. Kalau dah habis 14 orang baca, baru balik giliran asal pula. Okay, boleh ya? Okay, Sofia. Ya, Justin, mengapakah kawasan di dalam sangka burung merpati itu luas? Okey, bagus. Okey, seterusnya tak ada kosong ya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, siapa? Tak perlu lah. Maksudnya orang yang tak baca lagi dia baca. Okey. Saya. Okey, baca. Okey, kita gila-gila. Tadi perempuan sikit lagi pula. Gila-gila. Okey, yang belum baca. Okey. Burung merpati juga boleh dijual. Okey, bagus. Okey, ada dua tempat kosong yang memang kosong. Tak ada apa-apa. Kosong. Okey, macam mana kita nak isi tu? Seperti biasalah, kalau kosong tu nak buat apa ya? Apa nak kena masukkan kalau kosong tu? Kosong. Kosong tak ada langsung tu. Apa yang kita nak kena masukkan? Nak masukkan? Tak ingat dah. Kan cikgu kata kalau kosong-kosong tu kena masukkan apa? Nak mula ayat. Ayat nak mula tu. Kena masukkan? Kawasan. Kena masukkan sisipan. Sisipan tu nak ambil kat mana? Dekat kawasan. Sisipan tu kena ambil ayat yang diterangnya. Kawasan. Sisipan tu kita ambil dekat ayat yang dia tanya tu. Jadi macam mana kita nak buat? Okay. Mengapakah kawasan di dalam sangkar burung merpati itu luas? Sangkar dia awak tanya sebab merpati dia suka. Kalau awak tengok merpati jarang letak dalam sangkar tu. Tapi kebanyakan dia akan lepas. Sebab apa merpati tu suka hidup macam tu. Okay, apa kita nak buat? Kawasan di dalam sangkar, bila nak buat sangkar tu, sangkar tu mesti puas. Okey, kita tengok mengapa. Okey, kawasan itu luas supaya. Okey, supaya merpati. Okey, terbang. Terbang tu tinggal kecil. Terbang je, jangan tinggal besar ya. Boleh cik beri pada awak dalam GC nanti cik akan. Betulkan mana yang salah lagi tu. Okey. Tidur kecil ya. Lepas tu enter ke bawah, duduk besar. Cikgu tak perasan. Okey, kawasan itu luas supaya burung merpati terbang. Tidur kecil ya, jangan besar. Dia bukan kata nama khas. Terbang. Lepas cikgu enter, dia jadi besar. Kawasan itu luas supaya burung merpati terbang bebas.
merpati memang suka terbang bebas. Dia suka terbang. Kalau duduk atas, tinggal atas bumbung, dia akan terbang bebas. Dia suka hati dia. Kalau tempat sempit, apa berlaku pada tempat sempit? Nak buat sangka kecil dia, apa berlaku pada merpati tu? Mati. Tak mati, tak mati. Tapi dia tak boleh bebas lah. Dia terbang sekejap, sekejap. Kalau buat dia, dia terbang keliling. Dia penat. Tapi bila kata sangka kalau kita rumah kecil, kita macam mana kalau kita duduk dalam rumah kecil? Ha, rasa macam mana? Contoh rumah sebesar pondok je, kita duduk dalam tu sepanjang kata sepanjang usia kita, apa kita rasa? Tak selesa. Ha? Tak bebas. Sofia, ha, bagus. Rumah bila kita duduk rumah kecil kan, tapi kita patut kita rasa bersyukur sebab kita dapat rumah yang besar kan. Jadi bila kita bela haiwan, bela kucing ke, bela ikan. Ha? Ada apa? Ikan. Ikan. Ha, ikan letak apa dalam apa ikan tu? Dalam bekas, tapi ikan dah mati. Air. Ikan dah mati dah. Kenapa mati lah? Sebab lama sangat letak dia dekat luar, tak ada udara. Letak dia kat luar, kau nak bersihkan tempat dia tu lah. Ha, tapi abang saya tak letak dia dalam bekas lain. Kau letak atas lantai macam tu je? Oh, tak boleh lah kalau kita nak bersihkan. Biasanya kalau kita beli ikan, kita letak dalam balang atau letak dalam akuarium yang besar kan. Okay, jadi kat dalam tu kita letaklah batu-batu. Batu-batu asli batu. Kita letak rumpai. Maksudnya bila batu, kita cari kat mana? Batu banyak je. Kalau biasa orang pergi kat tepi sungai kan, batu-batu tu lah. Jangan ambil batu yang kat kedai tu. Kalau ada tepi, kita letak dalam yang batu asli. Sebab batu asli rumah-rumah akan ikan. Jadi batu letak yang asli, letak pokok-pokok yang asli. Maksudnya itu yang kita boleh rasa macam duduk dalam sungai, duduk dalam tempat dia. Kalau kita letak dalam akuarium dalam bekas, kosong ke, tak sama kan macam rumah kita kan. Rumah kita kosong. Sebab rumah kosong, kita rasa apa? Seronok tak? Masuk rumah-rumah kosong, tak ada apa-apa. Nampak dinding, nampak pintu. Seronok tak? Tak. Ha, tak seronok kan? Sama juga kalau kita bela kucing, bela ikan, bela apa-apa. Bela tempat dia selesa duduk. Barulah dia seronok dengan kita. Okey, itu jawapan yang pertama. Pasti ni, maksudnya merpati untuk tempat bebas. Tempat luas, tempat bebas. Tak erti tu burung kecil ya. Jangan terlalu besar, tidur kecil. Okey, burung merpati juga boleh dijual. Okey, ayat ni tanya oleh Okey. Okey, jawapannya jawapannya ya, burung merpati. Sebab dia tanya burung merpati juga boleh dijual. Bila ayat begitu, mesti perkataan ya atau tidak sahaja. Itu dua tu je. Perkataan benar atau nafi. Okey, burung merpati boleh dijual. Okay, jawapannya ya. Burung merpati juga boleh dijual kerana banyak peminatnya. Okay, ramai orang suka bela burung merpati. Bila ramai orang suka, ramai nak, jadi burung tu boleh dijual lah. Okay. Ada harga, ada nilai dia. Okey, ya. Burung merpati juga boleh dijual kerana banyak peminatnya. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, Justin eh, tanya, mengapakah kawasan di dalam akar burung merpati itu luas? Okey, jawapannya kawasan itu luas supaya burung merpati terbang bebas. Okey, bebas. Okey.
Sebaiknya burung merpati tersebut dijual, kehadirannya burung merpati juga boleh dijual. Oke, ya burung merpati juga boleh dijual dan banyak. Oke. Boleh betulkan sikit-sikit rasa. Dah siap? Dah. Okey, dah siap eh. Okey. Betulkan sikit. Okey. Nanti cikgu pun betulkan juga. Okey. Helen, burung merpati juga boleh dijual. Okey, Helen tu. Helen. Helen yang kat tepi ni ya. Helen ni awak potong. Tulis nama Justin. Okey, Helen ni tulis nama Justin. Justin ni tulis nama Helen. Kita balik. Okey, Helen potong. Helen tu potong tulis nama Justin. Justin tu potong tulis nama Helen. Tu dia tersalah sikit tu. Tak apa, kita betulkan. Mana yang salah tak ada masalah, kita boleh betulkan. Okey, dah? Kat mana? Okey, buka waktu ini. Okey, ni. Helen. Helen. Okey, Helen potong. Helen potong tulis Justin. Justin tulis Helen. Potong dia, potong nama dia. Okey, siap? Siap. Okay, semua dah siap ya. Ada lagi yang tak siap, cuba tengok-tengok. Ada kawan yang tengok bisa kita, cuba tengok. Ada? Semua dah siap? Dah. Okay, bagus. Okay. Dah eh? Okay. Sebelum tu, sebelum kita masuk seterusnya, seperti biasa, nak apa? Seperti biasa? Tak ada. Tak ada apa? Tak nak markah? Nak. Okey, seperti biasa kita masuk dulu buku kan. Sekarang awak, kita beri markah dulu. Bagus awak tak nak apa-apa. Okey, bagus. Tak apa, awak tak nak cikgu beri juga lah. Tak apa, cikgu tahu awak bagus. Okey, buku kan jarang. Okey, buka dulu. Kita beri dulu ganjaran kehadiran dulu. Ganjaran kehadiran. Nanti awak pandai tak buka Google Classroom? Pandai tak? Pandai, tak tahu. Pandai kan? Okey, nanti tak tahu. Tahu. Tak pernah buka ke? GC. Pernah. Pernah kan? Cikgu rasa semua ada sebenarnya dalam kelas tu. Tahu. Rasalah. Tak. Dalam GC awak kena buka. Awak pergi kat GC, Google Classroom. Awak masuk kat kelas 2 tahun. Dalam tu cikgu awak beri latihan, beri apa-apa dalam tu, semua kat situ. Okey, nanti cikgu akan masuk kat Google Classroom. Cikgu akan letak slide yang ni, slide yang hari ni. Cikgu akan letak satu borang kat situ. Okey, borang tu nak kena buat apa? Cikgu nak borang tu isi kehadiran awak. Orang hadir ke? Isi kehadiran awak hari ni. Tak apa. Tadi awak dah tulis nama kan? Okey, nama yang kat cik tu cikgu dah ambil. Cikgu nak tengok tengok dalam borang tu pula. Okey, borang tu nanti awak isi nama awak, awak isi hari, awak isi kelas tak ada apalah. Awak isi masa. Masa tu kelas kita pukul apa hari ni? Kelas apa? Ni sekarang lah kelas ni sekarang ni. Buat apa? Dua, tiga, tengok dua, sebuah, tulis. Okay, tak apa, nanti korang tu ambil kat GC. Okay, dah siap ya? Makan kehadiran dulu. Orang hadir memang cuba akan beri sebab apa? Orang tu bersemangat belajar. Okay, G4. G4. 20. G4 ya, bukan G1. G4. G4 tu G untuk Laila. G4 dalam kurungan 20. Okey dah? Dah. Okey dah, bagus. Yang kedua, G1. G1 untuk latihan ni yang tadi kita buat. G1 dalam kurungan juga 20.
Okay, ini kita dapat 2. G1 dalam kurungan 20. Jadi G4 dalam kurungan 20. Okay, dah? Dah. Okay, bagus. Okay, dah eh. Kita pergi pada seterusnya. Okay, muka surat 54 dan 55. Okay, 54, 55. Okay, tajuknya apa? Tajuknya? Pekasam. Ha, pekasam. Aku pernah makan pekasam. Apa tu pekasam? Tak pernah. Nak makan kan? Tak pernah. Pekasam tu kalau ikan kering tahu tak ikan kering? Tahu. Ha, ikan kering kan awak beli kat kedai yang dia telah jemur yang kering tu, tahu tak yang tu? Tahu. Ha, itu tahu kan? Kalau ikan pekasam ni dia tak jemur, tapi dia peram ataupun dia perap dalam satu bekas. Ha, pekasam ni dia bukan jenis kering tapi jenis basah. Okay? Okay. Pekasam, okay, apa nak, nak buat? Okay. Padankan, awak tengok di sebelah ni soal 55. Padankan dan tulis maklumat yang betul. Okay, yang ni, yang ni cikgu nak susu bawah. Buat dulu. Okay, cikgu beri masa 10 minit. Banyak sangat 10 minit. Tak sangat 10 minit. Kurangkan sikit lah. 5 minit boleh? 5 minit ni. Boleh, 5 minit. Okay. Okay, ni dia awak tambah bekasam, dia buat bekasam. Okay, yang ni awak nak kena lengkapkan. Okay, ni. Okay. Okay, ini kan kat tengah. Mendapat banyak ikan, boleh dimakan dan mendapatkan duit. Ikan bersih, ikan menjadi masin. Okay, jawapan dia dekat mana jawapan dia? Jawapan dia dekat mana? Bawah dan atas. Ha, dekat atas. Ada 1, 2, 3, 4 yang tulis perkataan tersurat tu. Ha, tu jawapan dia. Okey, nak tulis jawapan dia, awak kena tengok. Okey, mendapat banyak ikan. Mana yang sesuai dengan mendapat banyak ikan? Okey, awak ambil pada 4 jawapan tu, isi kat ruang yang disediakan. Kita tengok betul tak awak jawab. Okey, isi. Salah satu daripada 4 tu. Ha? Okey, jawab dulu. Kita tengok. Sekejap lagi kita cek. Memasang pukul. Okey, jawab dulu. Cikgu tutup sekejap. Cuci ikan dengan menumbuk ikan. Boleh ikan yang menjelang jenis pukulan. Cuci teman-teman dan menjelang jenis pukulan. Ustaz, cikgu. Ya. Ini kita buka warman ini kita buka. Apa jawapan dia? Kena buat apa? Tulis jawapan. Tulis jawapan kan bahagian ada 3 ni. Kan ada tak bosan kan? Ni yang segitiga ni. Okay, segitiga ni jawapan dia awak kena tengok. Okay, mendapat banyak ikan tu maksudnya dia kat segitiga yang pertama atas dia tu. Okay, jawapan dia cik ada kat sini. Awak tengok kan sebab nama pun padankan. Maksudnya kalau kita ada pekat tu kita padankan. Padankan dengan jawapan yang sesuai. Okey. Okey. Cikgu. Ha? Letak jawapan mana kotak tu? Ha? Jawapan mana kotak tu? Oh, bukan. Jawapan ada kat atas ni. Jawapan ada kat atas ni. Ni jawapan yang 4 ni. Ni dah ada kat atas. Jadi baca. Okey, mendapat banyak ikan. Macam mana nak mendapatkan banyak ikan? Cara apa yang sesuai dengan 4 ni masukkan kat sini. Tengok yang sesuai ni kat atas. Okey, yang kedua ikan masin. Okey, ikan masin, ikan bersih. Macam mana nak bersihkan ikan? Cari jawapan kat sini. Yang ada pemanahnya ni ke? Yang segitiga ni, segitiga kat atas ni. Segitiga ni jawapan dia. Segitiga kat atas ni jawapan. Tapi awak kena masukkan tempat yang sesuai. Yang mana satu?
Ah, ya, betul. Okey, yang segitiga kemudian okay, betul. Kena masukkan tempat yang sesuai. Bukan main masuk, masuk je. Main masuk je salah tu. Kena baca yang kat tepi, kat tengah tu. Okey, cikgu. Okey, faham kan? Kena baca kat tengah, baru tahu. Okey, mendapat banyak ikan. Apa yang kat tengah? Yang atas kan ada. Okey, yang atas surat pertama mencuci ikan dan membelah perut ikan. Okey, mana yang kat? Mana yang tempat yang sesuai untuk yang tu? Yang atas surat kedua memasang tukat. Yang mana yang sesuai? Yang ketiga, atas surat yang ketiga, gaul beras dengan garam dan berap bersama dengan ikan di dalam tuk. Itu yang mana? Okay, yang keempat, goreng ikan dan menjual ikan petasan. Kalau baca betul-betul, mesti tahu. Yang penting baca yang kat tengah empat ni. Yang keempat ni, baru isi. Yang kan belah atas ni, ikan bersih kat tepi dia. Boleh dimakan dan mendapat bersih kat tepi dia. Okay, ikan menjadi masing bawah dia. Salah, jangan salah isi jawapan tu. Cikgu, aku tak muat. Tak muat? Tak apa, yang penting ada dalam bahagian kotak-kotak tu. Tak muat. Yang panjang tu lah, yang gaul beras dengan garam tu. Yang panjang sikit, yang lain tak adalah panjang muat je. Tak apa, yang penting ada dalam kotak dia. Cikgu, dah siap. Dah siap? Sekejap, kita tunggu kawan dulu. Oh, awalnya, semak dulu, tengok dulu. Jangan salah pula. Tengok, tengok selak dulu. Ni kita boleh makan 1.5. Betul 1.5. Betul 4.20. Okey, kena betul-betul kan? Pastikan jawapan tu betul. Kan kehendak kenyataan yang ini. Tak apa kalau tak muat ni satu kat bawah sikit. Tapi yang penting dalam kotak yang sama, dalam segitiga yang sama tu. Okey. Okey. Cikgu. Ha? Jawapan dia kat atas-atas ni ke? Ya, yeah, betul. Jawapannya ada berada kat atas ni. Tapi masukkan dalam. Okey, dah. Semua. Dah. Belum. Cikgu masih lagi. Masih lagi sikit lagi. Ini kelas, minggu ni kelas kita dua kali kan? Hari ini dan hari Rabu kan? Mendapat banyak ikan. Yang paling kecil lah tu. Yang dah siap, tengok dulu, cek balik ya. Jangan sampai salah. Baca balik, okay, mendapat banyak ikan. Mana jawapan yang sesuai ya? Tak apa, bagus. Tapi tak apa, yang penting kena betul. Jangan salah. Itu ya kalau okay, dah, semua dah siap. Dah. Yang sudah menulis. Sekarang kita yang menulis. Dafira dah siap. Tengok Dafira buka kamera tak? Dafira dah siap. Dah. Okey dah ya. Boleh kita semak? Okey dah ya. Semua dah siap. Betul semua dah siap.
Letak. Ada ke yang dah siap? Cikgu nak semua dah siap? Cikgu nak semua dah siap? Kita cikgu dah catat. Kita kena jujur. Belajar mesti jujur. Dapat ilmu dengan mudah. Okey, dah. Okey, kali kita semak dengan pen? Ada pen? Ada. Ada sahaja. Lagi senang dapat pen merah tu. Okey, pen merah sahaja. Kalau tak ada, kalau tak ada pen merah, ambil pensel warna. Pensel warna merah sahaja. Tak ada kot, tak ada kot. Okey. Kita tak ada. Aku dah ambil jap. Kenapa? Kalau tak ada pen merah, pensel warna merah tak apa, ya? Belum siap lagi. Ada siap lagi. Banyak lagi ke? Banyak. Siapa ya dah lagi? Siapa yang boleh siap lagi? Soleha. Tak ada. Oh, Soleha. Soleha lagi. Siapa belum? Soleha je. Soleha saja belum. Okey, cikgu beri 2 minit lagi. Okey, 2 minit lagi. Cikgu, saya ada kamera. Okey, siapa ada pen merah, guna pen merah. Siapa tak ada, guna pensel warna merah. Pensel warna merah sahaja. Okey, 2 minit lagi cikgu. Yang dah siap cikgu, manalah tahu awak tersalah. Cik dulu yang dah siap. Saya tu cepat-cepat, tapi tiba-tiba bila cek tengok semak sekejap lagi salah. Sayanglah. Cikgu dah siap. Dah siap. Okey, bagus semua. Okey, jom kita semak. Jawab. Ya. Tak ada lagi yang nak ubah jawapan ni. Siapa semak ni? Ada empat. Tak ada kan? Laki semua. Bila awak yakin, awak akan rasa wah seronoknya. Dapat betul semua. Okey, nombor 1 kita tengok. Okey, seperti biasa betul tandakan betul, salah pangkah lah ya. Okey, jangan padam. Cikgu dah cakap kan, jangan padam jawapan. Kalau salah buat apa? Ubah. Betulkan balik. Tulis jawapan yang betul lah. Ataupun kalau kata salah sebab awak dah penuhkan, tulis nombor tak apa di atas ni. Yang segitiga yang jawapan ni tulis, oh ni jawapan nombor 1 rupanya. Tak apa macam tu eh. Kalau awak nak tulis semula tu, nanti tak muat pula. Awak nak padam ke? Tak boleh padam. Okey, nombor 1. Nombor 1 itu mula dari atas. Okay, mendapat banyak ikan. Okey, mendapat banyak ikan. Rasanya apa jawapan dia? Memasang besar. Betul ke jawapan itu? Betul. Yakin ke? Betul. Okey. Okey, kita tengok. Betul tak? Okey. Mendapat banyak ikan. Okey. Ya, betul. Okey, memasang pukat. Okey, bila nak dapat banyak ikan, kita kena pasang pukat. Kalau kita memancing, berapa ekor boleh dapat memancing? Cikgu, salah. Satu. Saya dapat sampah. Dapat sampah? Memancing dapat sampah? Kenapa dapat sampah? Dapat penutup kipas. Lepas tu dapat beg. Okey. Kalau kita memancing, biasanya seekor lah kan satu jorang. Satu jorang tu dapat seekor. Pasal apa cuma ada dekat tu jaring kan? Bila kita... Cikgu. Ha? Kalau salah kena buat apa dapat dekat jaring lepas tu? Ha? Salah. Okey. Kalau salah, pangkah tulis dekat nombor ni. Kan? Dekat sini kan, atas ni. Okey, ni sekarang ni, ini jawapan dia kan? Nombor 1. Okey, ni. Ni, okey, tulis kat sini. Okey, sebenarnya ni jawapan dia. Tulis nombor kan. Okey. Ataupun, lagi satu. Buat anak panah ke sini. Okey. Buat anak panah.
Okey. Lagi mudah, tulis nombor satu. Lepas tu boleh rujuk balik. Kemudian buat anak panah. Okey. Kalau pasang buka tu jaring kan, letter tape kan. Okey, banyak lebih dapat ikan banting kita. Kenapa panas sih? Memancing sepuluh je kalau tak letak jurang tu satu-satu lah. Dapat ikan pun kalau tak banyak. Banyak ikan tu dapat. Tapi kalau pasang buka tu boleh dapat sampai ratus-ratus ekor. Banyak kan? Okey, yang kedua, ikan bersih. Apa jawapan dia ikan bersih? Mencuci ikan dan membelah belakang. Okey, betul tak jawapan dia ikan bersih? Okey, bagus. Mencuci ikan dan membelah. Cikgu, kenapa terbalik? Terbalik? Awak kena tengok sengit lah kepala awak. Sebab cikgu buat dia sengit. Jadi awak kena tengok sengit. Pokok tu dia nak awak kepala tu trending sikit dah baru boleh baca. Yang penting jawapan awak sama tak dengan cikgu? Sama. Tanda betul. Jawapannya mencuci ikan membelah perut ikan. Okey, bagus. Okey, yang ketiga, ikan menjadi mati. Buat macam mana? Nah, ikan menjadi masing. Mana nak buat ikan menjadi masing? Dan berat sama dengan ikan di dalam kol. Okey, panjang jawapan. Betul ke tak tu? Jomlah kita tengok betul ke tak. Alamak, tak ada jawapan dah. Jawapan ke sebenarnya? Ada ke jawapan dia? Tengok dia kuas-kuas sekali kan? Betul! Okey, jawapannya kau berat. Garam dan berat bersama dengan ikan di dalam tu. Yang sepatutnya, yang keempat, kita dah tahulah jawapan dia apa. Goreng ikan dan menjual ikan kasar untuk dapat duit. Okey, betul. Warna merah nak buat okay. Okey, dah tanda. Siapa yang betul semua? Berapa dia ucap kat dia? Cikgu, saya betul satu. 20. Siapa yang betul satu? 44. Oh, tak apa kelebihan. Nanti dalam persenangan dia. Okey, kena baca betul-betul. Okey, betul semua. Cikgu cakap tadi berapa markah kita nak beri? 20 per 20. Okey, siapa yang betul semua per 20? Salah 20. Satu tolak berapa? Salah satu? Kosong. Okey, tak. Salah satu tolak berapa? Kalau 19. Tolak? Tolak satu. Maka dia 20. Kalau salah satu, dia akan tolak 5. Jadi tinggal 15. Siapa yang salah 2, dia akan tolak 10. Jadi tinggal 10. Siapa salah 3, dia akan tolak 15. Jadi tinggal 5/20. Nah, kalau markah besar ni, kalau salah satu, dia akan tolak banyak. Kalau cikgu, salah satu apa tadi? Salah satu? Ha, apa tadi? 20 tolak 5. Tinggal berapa? 10. 20 tolak 5. Tinggal berapa? 15. Ya, 15. Tolak 5, ya? Okey, tulis pada buku dan cara masing-masing. G4. Siapa dapat betul semua per 20? Ikut markah awak. Siapa yang betul 4, 20 lah. Siapa yang betul 3, 15. Siapa yang betul 2, 10. Siapa yang betul 1, 5. Ya. Cikgu dah siap. Ya. Cikgu dah berapa, cikgu? Bukan. Tulis dekat buku ganjaran tu. G4. Okey, sudah. Dah. Okey. Yang seterusnya. Okey. Cikgu. Siap ya? Okey, yang seterusnya. Buka surat.
5 atau 6. Okay, apa yang awak nak kena buat? Pertama, awak tengokkan perkataan yang diwarnakan dengan warna hitam tu. Nampak tak? Nampak. Perkataan ayat bahasa yang diwarnakan warna hitam. Cikgu nak awak susun dengan betul. Susun dengan betul, eh. Pertama, ada diwarnakan hitam sahaja, hitam pekat sahaja. Yang pertama, awak kena tulis perkataan nombor satu. Perkataan dulu, perkataan sahaja. Yang kedua, rasa. Yang ketiga, ayat. Ayat tu awak tahu, ayat tu mesti ada noktah. Jadi awak susun dari atas sampai bawah. Perkataan, rasa, ayat. Cuba nak tengok awak susun tiga tu tepat ke tak? Yo, tak dengar apa cakap. Hah? Dengar tak apa cakap? Kak Ru buat tu. Okey. Dengar tak apa cakap? Okey. Tulis perkataan. Tulis perkataan, rasa dan ayat. Okey, cikgu nak awak susun. Ada 5 kat sini kan? Awak susun. Mula dengan perkataan, kemudian rasa, kemudian ayat. Ada 3 benda awak kena buat. Awak kena susun ikut kedudukan dia. Perkataan, rasa, ayat. Perkataan, rasa, ayat. Okey, jadi awak kena tengok dari atas. Atas sampai bawah. Jangan mula dari bawah ke atas. Dari atas sampai bawah. Kena tengok betul tak awak susun. Perkataan, rasa, ayat. Okey, boleh mula. Yang berwarna hitam pekat sahaja. Yang berwarna hitam pekat sahaja. Mula dari atas. Mula dari perkataan. Ha? Rasa tu apa? Apa dia? Rasa tu apa? Rasa tu sama ada satu atau lebih perkataan. Rasa tu faham. Kalau kita sebut, rasa tu kita faham. Kalau ayat tu memang faham. Ayat memang faham, ada noktah kan. Kalau frasa tu, kalau kita sebutnya, frasa tersebut kita faham maksud, dia ada maksud. Okey, cuba mula dari atas sampai bawah. Jangan ambil dari bawah ke atas. Kita mula paling mudah. Kataan dan dia apa? Bila dia masuk ayat. Apa maksud cikgu? Tulis dia yang berwarna hitam pekat tu. Kenapa dia nak hitam pekat? Tulis pada ruang kosong. Tulis pada ruang kosong. Awak ambil perkataan ni yang berwarna hitam pekat tu, tulis pada ruang kosong. Tapi cikgu nak susunan. Susunannya dari perkataan 56. Lalu memberikan makan tulis. Perkataan, rasa, ayat. Masa cikgu. Ya? Masa cikgu contohnya membelah. Nak tulis yang mana? Di nombor 1 ke nak tulis di nombor 4 atau di nombor 5? Cikgu nak susunan. Susunan mula dengan perkataan. Mula dengan perkataan, rasa dan ayat. Tulis yang berwarna hitam pekat sahaja. Jadi yang berwarna hitam pekat tu ada 5 dia buat. Jadi bermaksud awak kata-kata je. Tapi kita nak tengok ke dekat dia. Kataan, rasa, ayat. Cikgu. Ya? Sekarang kutip. Cikgu. Ya? Masa cikgu buat ayat. Bukan buat ayat. Tulis semula sahaja. Bukan buat ayat. Tulis ada sahaja. Sama mana? Okey. Ada. Pertama. Pertama.
Tiburan membela ke dalam akuarium, memberi ikan. Ikan-ikan itu juga telah bertelur. Afian menjual anak ikan emas kepada kawan-kawannya. Okey, itu kan ayat yang dihitamkan kan? Haa. Awak tak ikut susunan. Bermaksud susunan tu mula dengan yang perkataan, kemudian yang rasa, kemudian ayat. Ikut susunan. Tulis yang itu sahaja. Pembuat ayat tak? Pembuat ayat. Tapi tulis yang itu tapi ikut susunan. Mula dengan perkataan, kemudian frasa, kemudian ayat. Faham tak? Tak. Faham. Faham. Tak faham. Tulis yang ni je. Tulis yang ni sahaja. Tulis yang warna hitam. Tak perlu bina ayat apa. Cuma cikgu nak tengok susunan yang tepat. Kau tulis. Tulis membela sahaja. Ya, yeah. Tulis itu, tulis yang dihitamkan tu sahaja. Jadi cikgu nak tengok susunan yang tepat. Bermaksud susunan tepat mula dengan perkataan. Perkataan tu biasanya satu patah perkataan. Perkataan tu satu patah. Frasa tu biasanya dua patah. Ayat biasanya tiga ke empat patah. Ada nokta. Jadi cikgu nak awak tengok dia susun-susun tu. Dengan perkataan, dengan frasa, kemudian ayat. Okey. Boleh? Macam, tapi warna hitam ni ada banyak. Ada garisnya, nombor dia ada lima je. Eh, memanglah. Kalau okey, contoh. Afian menjual anak ikan emas kepada kawan-kawannya. Itu kan ayat. Ayat. Ayat jadi tulislah dalam satu nombor. Tulis dia semua ayat tu. Bukan yang pecah-pecahkan pula. Tak pula. Tulis dia dalam satu nombor. Ini ha? Kau nak dengar lah apa dia cakap. Ha? Okey, kita cuba. Okey, kita cuba. Yang pertama. Okey, yang pertama apa awak isi? Kita cuba yang pertama. Apa awak isi yang pertama? Ah, siapa yang dah buat? Umar. Umar dah buat. Okey, yang pertama Umar isi apa? Lagi. Yang pertama isi apa? Okey, perkataan. Mana yang pertama perkataan? Mana yang pertama? Perkataan. Yang pertama saya isi membela. Ya, betul lah tu. Macam tu je. Isi sahaja. Tu maksudnya membela tu perkataan. Satu patah perkataan. Perkataan. Okey, yang kedua. Ha, yang kedua. Kedala aku you. Okey, ke dalam akuarium. Itu frasa. Itu maksudnya ikut susunan lah tu. Pertama perkataan. Yang kedua frasa. Kemudian yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Memberi ikan. Ha, memberi ikan. Memberi ikan. Okey, juga frasa. Ha, faham kan? Faham tak? Cuma isi saja, tak perlu buat ayat, tak perlu apa. Isi saja, cuma cikgu nak tengok susunan. Perkataan, rasa, ayat. Ha, mudah je pun. Tak susah. Okey. Cikgu stop yang present. Dah tak ada apa dah. Let it, let it.